warga Jalan Barukang Lorong 6, Kecamatan Ujung Tanah Makassar, Sulawesi Selatan menolak rapid test. Puluhan warga ini bahkan memblokade jalan masuk dan mengusir petugas kesehatan yang akan melaksanakan rapid test pada warga. Biho penolakan rapid test pun terpasang di jalan masuk menuju Jalan Barukang Lorong 6. Warga menolak rapid test karena takut jika hasilnya positif harus dikarantina selama 14 hari. Corona, corona.